Anak ini punya kanker darah dan berpulang dalam setahun, umur 13 tahun. Dan ini anak satu-satunya saya di situ. Jujur bang, saya nggak bisa berkata apa-apa. Pasti. Nggak bisa. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Gitu. Karena buat saya nggak ada kata-kata apapun yang bisa mengobati hatinya selain kasih Tuhan. Betul.